Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak No. Hari ini Kak No di bawah pokok remunggai. Apa kaitannya masakan kita hari ini dengan pokok remunggai? Hari ini Kak No nak masak benda yang paling simple dan benda yang paling mudah. Orang kata ini menu ujung-ujung bulan. Tapi tak juga ujung bulan pun, tengah bulan pun kita makan juga kan. Untuk masakan ni, iaitu Kak No nak buat telur dadar. Bunyi pun malah receh, benda yang simple kan telur dadar. Tapi Kak No nak buat telur dadar dengan cara yang berbeza dengan cara Kak No. Mari kita tengok apa yang perlu kita ambil ya. Okay, ini dah dia pokok remunggai kita. Yang ni Kak No dah ambil. Kak No dah petik dah. Tadi tak dapat nak ambil videonya masa nak petik sebabnya susah. Di ni Kak No tunjukkan pokok remunggainya. Pokoknya ada dua tapi memang gemuk lah pokoknya. Kak No ambil satu pelepah ni. Ini pun banyak sebab Kak No guna pun bukan banyak macam ni. Okey, mari kita mula memasak ya. Minta maaf kawan-kawan, tadi masa letak barang untuk kita blend bahan tadi, sepatutnya Kak No, rupanya Kak No tak shoot. Ya Allah, bahan-bahan tadi Kak No tak kenalkan. Rupanya Kak No bercakap dah dalam 5 minit tu, tapi on kamera tak on. Jadi inilah masalahnya. Dalam ni ada bawang putih, bawang merah, fish cake, garam, sukup rasa dan tepung jagung ya. Jangan kawan yang lupa ya. Sedikit minyak, cili merah kawan. Minta maaf banyak ya. Itulah bila kita buat seorang-seorang ni kadang kita terlupa benda ni dah set ke belum kan. Ni cili merah. Ni daun merunggai ya Kak No nak buat telur dadar gulung daun merunggai. Jadi kawan, Kak No ulang lagi sekali, dalam ni telur 5 biji telur, bawang putih, bawang merah, garam secukup rasa. Lepas tu Kak No letak tepung jagung ya. Ni Kak No nak blend. Minta maaf ya banyak-banyak ya kawan-kawan. Kak No rasa bersalah lah pula. Ini dia kawan-kawan, telur kita yang telah kita blender. Kita tuangkan dalam mangkuk sebab kita nak kacau dengan daun merunggai ya. Okey, kita masukkan telur kita ni yang dah kita blender halus. Tapi ada juga masa fish cake ni masih lagi ada yang bergetul ya. Sedikit. Kita letak gaul rata. Bila buat macam ni, dia telur kita akan dia jadi lembut lah. Okey, kita masukkan sayur kita. Okey, kita masukkan telur sayur kita. Okey, kita buat lain dari yang lain. Kan selalu kita buat telur dadar biasa kan. Jadi hari ni kita buat telur dadar ada sayur sekali. Jadi kita rasa sihat lah. Kawan kalau tak nak sayur merunggai ataupun tak ada sayur merunggai, kawan-kawan boleh juga guna sayur lain ya. Tapi Kak No ada sayur merunggai, jadi Kak No bubur lah. Okay, jadi macam ni. Kita mula memasak ya. Okay, kita hidupkan api. Kita letak minyak kita. Telur dadar. Kita buat telur dadar ya. Tak tahulah boleh gulung ke tak. Okey, kita tunggu minyak panas ya. Okey, ni minyak dah panas. Kita letak telur kita. Disebabkan ini takut tak boleh gulung, kita jadikan dia macam ni je lah. Kak No takut juga gulung-gulung kan, tak jadi gulung pula kan. Okey, kita kacau-kacau begini. Api jangan besar sangat ya, sebab kita nak bagi dia masak betul-betul kat tengah ni semua. Kita ratakan sayur jangan supaya dia tak satu tempat aje lah. Okey, dengan api yang perlahan ya, supaya telur kita masak dengan rata. Okey kawan-kawan, ni nampak dah garing kat luar ni. Sebolehnya kalau kita boleh gulung, kita gulung ya. Sebab api dapat kuat, ni nampak dah sedikit hangus. Sebab tadi Kak No terlupa tutup apinya. Kita mara macam ni. Kita kecilkan api ya. Kalau tak nanti dia tak jadi cantik lah telur gulung kita ni. Kalau kawan-kawan ada hot pan, dia lagi cantik lah.
apa hot pen pula, yang pen non-stick tu ah lagi cantik. Kak Noh tak ada, jadi Kak Noh pakai yang macam ni je. Jadi kita terus gulung ya. Kita gulung, kita picit. Jadi adunan yang sebelumnya tu dia akan naik. Dia yang macam ni. Nanti kita akan gulung lagi. Bolehlah, jadilah kan. Api kita memang kena kecil ya. Sebab dia nanti takut dia hangus. Ini tadi pun Kak Noh dah terlupa leka sekejap. Akhirnya dia jadi hangus. Okey. Tapi hangus tadi tu bukan hangus yang agak kritikal lah. Tak adalah kan. Dia kalau kawan-kawan ada hot pan dia apa yang non-stick tu ah lagi cantik lah. Sebab Kak Noh ada kuali je. Okey. Ini kita unjurkan macam ni, nanti kita masukkan lagi. Okay. Kita lipat lagi. Jadi dia terus masuklah. Kita undur. Ini kita masukkan, letak kat tengah. Okay. Akhirnya jadi telur gulung kita. Walaupun agak comot sikitlah, kita bersihkan ni. Kita buang sikit. Okay, baru kita letak sedikit minyak lagi ya, sebab kita nak garingkan kat luar. Okay. Kita, insyaAllah dia minyak ni tak akan masuk kat dalam, sebab telur kita, kita ada tepung jagung kan. Jadi dia akan menggaringkan dekat luar tapi lembut dekat dalam ya. Kak Noh, kita orang cakap tadi minta maaf lah. Sebab tadi di awal tu bahannya Kak Noh tak, rupanya tak terekod. Jadi yang ada je lah ya. Nanti kawan-kawan yang tak faham tu bolehlah tanya kat komen Kak Noh macam mana nak buat bahannya apa ya. Selalu kita buat macam biasa je kan. Yang ni kita buat gulung macam ni. Ini dia telur dadar gulung. Siapa yang ada non-stick pan tu lagi bagus. Ini Kak Noh tak ada. Kak Noh guna bahan yang ada je. Yang hangus sikit tu, itu bukan hangus, dia macam tergaring lebih sikit sebab leka tadi. Ini kita goreng lagi ya. Kita tunggu. Okey, dah siap kita punya telur dadar ni. Jadi Kak Noh nak potong ya. Ni nampak telur dadar kita. Ada sayur kan? Tu masih panas ni. Masih panas. Dia garing di luar tapi dalam dia lembut ya. Ha? Dia elok sejuk sikit baru potong. Lalu kita buat dadar biasa je kan. Hari ni kita buat dadar yang luar biasa sedikit lah. Dadar gulung. Telur dadar gulung. Daun merunggai. Kita ibu-ibu ni sebenarnya boleh kreatif dengan apa pemasakan. Sesekali kan. Okay. Inilah dia. Telur dadar gulung daun merunggai. Okay, kita tabur dengan bawang kita supaya nampak cantik. Kawan-kawan boleh cuba ya. Kat dalam tu dia lembut. Itulah tadi resipi kita, resipi yang simple kan, sebabnya telur je. Kita buat telur dadar, cuma caranya Kak Noh beza sikit, Kak Noh tambah bahan sikit, buat kelainan. Telur tu lebih sedap lah. Asyik makan telur dadar bulat gitu je kan. Sekali-kali boleh bulat buat juga, buat ya gulung-gulung kan. Tapi walaupun gulung Kak Noh tu tak berapa cantik, dan garing Kak Noh tu pun tak berapa nak cantik sangat. Sebenarnya dia lebih elok kalau pakai apa non-stick pan tu. Dia lagi cantik, dia lagi kemas. Kak Noh ada kuali je, jadi Kak Noh buat up sedaya Kak Noh lah. Apapun kekurangan Kak Noh minta maaf. Kawan-kawan boleh cuba. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng agar kawan sentiasa menerima
video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.